Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Satu Bestari Net tambah kecelakaan kepada Muhyiddin. Ramai juga golongan rakyat tiba-tiba teruja mendapat kabar berita bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mula membuka kertas siasatan terhadap korporat Gergasi dan YTL Power. Ini kerana syarikat YTL ini sudah lama diperkatakan oleh rakyat berkenaan kekebalan dan kedudukan istimewanya seolah-olah dilindungi oleh satu tangan gaib. Pada hari Rabu lalu, sekumpulan pegawai SPRM telah menyerbu ibu pejabat YTL Coms bagi menyiasat projek berkaitan Kementerian Pelajaran dan syarikat itu yang dianggar bernilai sekitar RM4 bilion. Projek berkaitan yang dianugerah sekitar tahun 2011 kepada hampir 19 syarikat. Namun banyak perkara muncul hasil pada hal ini seperti pemalsuan tuntutan dan penyelewengan dan lebih parah projek tidak pun dilaksana. Ketepikan ini semua tumpuan kita adalah orang utama dalam skandal Satu Bestari Net ini sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai seorang pemimpin dan mantan Perdana Menteri, Muhyiddin nampak sangat sudah dibebani terlalu banyak kes-kes sedia ada yang membuat tarikh kekerapan untuk Muhyiddin turun naik mahkamah terlalu padat. Siasatan terbaru SPRM terhadap Satu Bestari Net ini sebenar bukan perkara baru, cuma kali ini apabila SPRM mula kembali menyiasat, ia kembalikan ingatan kita bahawa sememangnya ada kes dan Muhyiddin memang terbabit. Nampaknya kecelakaan demi kecelakaan satu demi satu menimpa Muhyiddin. Apa saja babit Muhyiddin pasti jadi kes. Dari Jana Wibawa hingga kerundingan wang 1MDB Goldman Sachs turut ada kes sendiri. Sepatutnya Muhyiddin terima saranan pelbagai pihak supaya beliau berundur diri terlebih dahulu untuk selesaikan semua kes-kesnya yang bertimbun. Tan Sri Muhyiddin sejak kebelakangan ini mula disisih oleh rakan politiknya dari parti PAS. Muhyiddin tidak kelihatan pada himpunan pemimpin SG4 dan perasmian syarikat SG4 itu. Sehingga kini Tun Mahathir masih belum membuat sebarang komen berkaitan hal ini, bahkan Muhyiddin sendiri juga tidak beri apa-apa kenyataan. Satu Bestari Net tambah kecelakaan kepada Muhyiddin. Ramai juga golongan rakyat tiba-tiba teruja mendapat kabar berita bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mula membuka kertas siasatan terhadap korporat Gergasi dan YTL Power. Ini kerana syarikat YTL ini sudah lama diperkatakan oleh rakyat berkenaan kekebalan dan kedudukan istimewanya seolah-olah dilindungi oleh satu tangan gaib. Pada hari Rabu lalu, sekumpulan pegawai SPRM telah menyerbu ibu pejabat YTL Coms bagi menyiasat projek berkaitan Kementerian Pelajaran dan syarikat itu yang dianggar bernilai sekitar RM4 bilion. Projek berkaitan yang dianugerah sekitar tahun 2011 kepada hampir 19 syarikat. Namun banyak perkara muncul hasil pada hal ini seperti pemalsuan tuntutan dan penyelewengan dan lebih parah projek tidak pun dilaksana. Ketepikan ini semua tumpuan kita adalah orang utama dalam skandal Satu Bestari Net ini sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai seorang pemimpin dan mantan Perdana Menteri, Muhyiddin nampak sangat sudah dibebani terlalu banyak kes-kes sedia ada yang membuat tarikh kekerapan untuk Muhyiddin turun naik mahkamah terlalu padat. Siasatan terbaru SPRM terhadap Satu Bestari Net ini sebenar bukan perkara baru, cuma kali ini apabila SPRM mula kembali menyiasat, ia kembalikan ingatan kita bahawa sememangnya ada kes dan Muhyiddin memang terbabit. Nampaknya kecelakaan demi kecelakaan satu demi satu menimpa Muhyiddin. Apa saja babit Muhyiddin pasti jadi kes. Dari Jana Wibawa hingga kerundingan wang 1MDB Goldman Sachs turut ada kes sendiri. Sepatutnya Muhyiddin terima saranan pelbagai pihak supaya beliau berundur diri terlebih dahulu untuk selesaikan semua kes-kesnya yang bertimbun. Tan Sri Muhyiddin sejak kebelakangan ini mula disisih oleh rakan politiknya dari parti PAS. Muhyiddin tidak kelihatan pada himpunan pemimpin SG4
dan perasmian syarikat SG4 itu. Sehingga kini Tun Mahathir masih belum membuat sebarang komen berkaitan hal ini, bahkan Muhyiddin sendiri juga tidak beri apa-apa kenyataan. Satu Bestari Net tambah kecelakaan kepada Muhyiddin. Ramai juga golongan rakyat tiba-tiba teruja mendapat kabar berita bahwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mula membuka kertas siasatan terhadap korporat Gergasi dan YTL Power. Ini kerana syarikat YTL ini sudah lama diperkatakan oleh rakyat berkenaan kekebalan dan kedudukan istimewanya seolah-olah dilindungi oleh satu tangan gaib. Pada hari Rabu lalu, sekumpulan pegawai SPRM telah menyerbu ibu pejabat YTL Coms bagi menyiasat projek berkaitan Kementerian Pelajaran dan syarikat itu yang dianggar bernilai sekitar RM4 bilion. Projek berkaitan yang dianugerah sekitar tahun 2011 kepada hampir 19 syarikat. Namun banyak perkara muncul hasil pada hal ini seperti pemalsuan tuntutan dan penyelewengan dan lebih parah projek tidak pun dilaksana. Ketepikan ini semua tumpuan kita adalah orang utama dalam skandal Satu Bestari Net ini sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai seorang pemimpin dan mantan Perdana Menteri, Muhyiddin nampak sangat sudah dibebani terlalu banyak kes-kes sedia ada yang membuat tarikh kekerapan untuk Muhyiddin turun naik mahkamah terlalu padat. Siasatan terbaru SPRM terhadap Satu Bestari Net ini sebenar bukan perkara baru, cuma kali ini apabila SPRM mula kembali menyiasat, ia kembalikan ingatan kita bahawa sememangnya ada kes dan Muhyiddin memang terbabit. Nampaknya kecelakaan demi kecelakaan satu demi satu menimpa Muhyiddin. Apa saja babit Muhyiddin pasti jadi kes. Dari Jana Wibawa hingga kerundingan wang 1MDB Goldman Sachs turut ada kes sendiri. Sepatutnya Muhyiddin terima saranan pelbagai pihak supaya beliau berundur diri terlebih dahulu untuk selesaikan semua kes-kesnya yang bertimbun. Tan Sri Muhyiddin sejak kebelakangan ini mula disisih oleh rakan politiknya dari parti PAS. Muhyiddin tidak kelihatan pada himpunan pemimpin SG4 dan perasmian syarikat SG4 itu. Sehingga kini Tun Mahathir masih belum membuat sebarang komen berkaitan hal ini, bahkan Muhyiddin sendiri juga tidak beri apa-apa kenyataan. Satu Bestari Net tambah kecelakaan kepada Muhyiddin. Ramai juga golongan rakyat tiba-tiba teruja mendapat kabar berita bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mula membuka kertas siasatan terhadap korporat Gergasi dan YTL Power. Ini kerana syarikat YTL ini sudah lama diperkatakan oleh rakyat